Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan memberitahu fakta atau mitos terkait dengan mobil yang terkena getah dari pohon mangga atau pohon di halaman rumah Anda. Saya sudah nyoba beberapa tips dan cara dari para narasumber yang ada di internet maupun di YouTube, bahwa getah itu bisa hilang menggunakan minyak kayu putih atau pakai autan. Nah, ini adalah contoh getah-getahnya. Ini getah tuh nempel pada semua bagian mobil saya, ada di kaca, ada di lampu, ada di backdoor, ada di dekat panel. Nah, getah-getah ini sebelumnya sudah pernah saya coba hilangkan, itu ada bekas-bekasnya itu yang di atas itu, salah satunya menggunakan minyak goreng seperti yang dicontohkan di YouTube juga, pakai minyak goreng dan hasilnya pun enggak berubah alias hoak atau song. Nah, yang itu sudah pernah saya coba pakai minyak kayu putih dan hasilnya pun sama, hoak atau song. Begitu juga dengan autan. Nah, mungkin yang di video-video sebelumnya atau yang beredar di mana itu internet, itu mungkin kondisi getahnya baru sekitar 1 hari atau maksimal 2 hari, jadi getahnya belum begitu lengket, alias getahnya masih kondisi yang baru jatuh atau masih bisa dibersihkan, masih kondisi belum keras. Tapi kalau posisi saya ini sudah 1 minggu atau ada yang hampir 1 bulan, ada yang lebih 1 bulan, ada yang 2 minggu, intinya lebih dari 1 minggu ini di sini. Nah, terima kasih untuk semuanya telah menonton. Setelah ini saya akan upload real asli bahwa getah bisa hilang dengan satu cara dan murah. Minta tolong jangan lupa subscribe agar channel ini dapat berkembang semakin maju. Terima kasih.